Siar 205. Diganti, dilihat kan kalau sebelumnya ini ya ada patah sebelah sana, ini diganti sepertinya lebih gede teman-teman. Cuman lampunya masih tetap rusak. Jam sudah jam 5.57, masih bisa lewat sebelah sana tuh. Lampunya juga sepertinya baru, itu kotaknya gede tuh. Ya. Lampu yang di palang. Tapi sayang itu lampunya nggak diganti, dibiarin pecah gitu dia. Padahal yang sebelah sana, yang seberang udah bagus. Lampu flashernya udah nyala lagi. Sama penunjuk arah keretanya juga udah nyala tuh. Ada dua kayak ini keretanya. Ada kereta bandara di sebelah kiri. Keretanya dari arah stasiun Kalideres dari sebelah sana. Hari sudah menjelang maghrib sebentar lagi. Ada dua kereta lagi. Itu deh, Bapak PJL-nya ngasih info ada dua. Itu posnya sekarang sudah dibikin standar dishub teman-teman. Warnanya sudah putih biru. Ke mana nih? Belum ada lintas juga, yang lewat banyak banget. Udah di stop, berarti keretanya sudah terlihat. Nah, udah nggak ada yang lewat. Mana duluan? Di sebelah sana ada keluar dari stasiun Koris. Ada dua kanan kiri. Sepuluh SF jurusan Tangerang seri 92 JR 205. Sebentar lagi teman-teman, tadi baru kelihatan lampunya. Nah, ini dia,
ini saya berada di bawah jembatan layang jalan tol di antara stasiun Batu Ceper dan stasiun Poris di sana. Ini di sini ternyata markasnya para busmania nih, kalau sore pada nyegat bis telolet. Bau banget. Baru tahu saya nih. Rame banget nih, pada nongkrong sama nonton kereta juga, ada kereta yang lewat di sana, sekalian nonton bis. Wush, mantap. Teloletnya jadi tahu bulat. DPO Haryanto. Ada kereta sebelah sana, ini ada bis bagus, ada Agra berstrobo, Noah.